Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, sebelum itu saya minum sebentar ya teman-temannya untuk menetralkan isi perut saya. Saya minum sebentar. Nah, di video kali ini kita masih bermain game Play Outlast ya teman-teman. Tapi kali ini ya yang kita mainkan adalah DLC-nya si Outlast ya yang berjudul Whistleblower ya teman-temannya. Kalau saya cari artinya itu peluang ya teman-teman berarti. Oke, di video kali ini juga game yang DLC-nya ini dirilis setahun sesudah game awalnya rilis ya teman-temannya. Atau rilisnya itu di tahun 2014 ya untuk DLC Whistleblower ya. Sedangkan si Outlast sendiri rilis di tahun 2013. Dan kita nggak tahu ya karakter apa yang akan kita mainkan di DLC ini, ataukah kita bermain sebagai Father Martin atau masih kita mainkan karakter si sang jurnalis tersebut ya, si Miles ya, atau kita nggak tahu ya pokoknya siapa karakternya. Oke, langsung saja kita mulai ya, seperti biasa volume kita naikkan. Oke, ke sini pas, lalu kita mulai new game whistleblowernya. Modenya normal saja ya teman-teman, karena ini game pertama saya. Oke, kita mulai. Oke, di mana kita? Oh, siapa itu? Kita digendong ya. Oke. Kita main si Billy kah? Waduh. Open matamu, buka matamu. Kau tidak punya waktu untuk tidur. Apa yang terjadi? Waktu menyerang kau? Di sini. Biar aku menolongmu. Ih. Buset. Andrew? Kind of busy here. Sedikit. Suaranya seperti masalah. Billy berharap. They're not happy about it. No. Shit. Come on. What? Okay. Dua jam. Awal dua jam. Early. Tidak tahu aku membuat ini dengan cepat. Mereka boleh memonitoring. Nah itu tuh Miles Subspur tuh, si jurnalis ya teman-teman. Oke. Aku tidak mengerti, aku sangat tidak percaya dan pikir apa yang kulihat. Dokter bicara tentang terapi mimpi. Pergi, temukan sesuatu itu yang menunggu untuk mereka di gunung. Seorang dengan sakit dan murka membuat uang. Kita butuh ekspos. Walah. Oh, dan di sini ya awalnya karakter ini mengirim ke karakter sang jurnalis ya yang di order pertama teman-teman, si Miles. Oh. Ini sebelum si Miles datang ya, kemungkinan besar ya. Iya. Siapa di sini? Saving. Ada orang di situ. Waduh, kita kemana ini? Eh, aduh nggak bisa ya. Memang harus ke depan. Park? They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Nama kita si Park kah? Oke. Wayland Park, employee 1466. Report to morphogenic engine monitoring immediately. Oke.
Waylon Park ya pemain kita ya. Bisa dibuka. Yang ini kita buka. Oke. Oh, ini di bawah lab ya. Kita mulainya dari bawah lab ya. Berarti tempatnya sama juga ya teman-teman ya. Kau Wayland Park. Oke. Kita si Park ya berarti ya. Oke. Oh, ini sebelum kekacauan di ini ya laboratorium ya teman-temannya. Dan yang kalau di atasnya saya nggak tahu ya kalau yang di rumah sakit jiwa atas itu sudah kacau apa belum. Tapi di labnya ini belum nih. Chris Waylon, hurry up. Oke. Kita disuruh cepat. Oke. Ah, Pat. Kamu mau tunggu itu. Oke. Kita di sini jadi apa ya? Profesor kah? Oh, duduk di sini ya kita ya. Bentar, atau kita nih yang jago komputer, teman-teman? Semacam IT atau semacam seperti itu ya? Kita nggak tahu. Sini? Nggak bisa. Berarti memang disuruh duduk ya di sini. Oke, kita debug morphogenic engine software. Oh iya. Pakai nih kau di sini. Saya dapatkan pasien. Oke, aku bisa memanggil chamber. Ya, butuh yang lain. Mr. Park di sini. Kita. Oke. Are we happy, Mr. Park? Steve. Steve. FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park, which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Mr. Wayland. Fuck me, they're bringing him in. Oh, kenapa itu? Oh ini ya si Billy ya. Oke, diapain tuh dia? Duh. Help me. Aku tahu kau bukan ini. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, agent. Mr. Park was just surprised. Ya kaget. Aku masih calm kan. Cepat, Mr. Park. Kita akan membutuhkan 5 seconds. Hold. Waduh. Oh good. Oh pasiennya namanya Eddie Glaskin. Nama pasiennya. Kau selesai, Mr. Wayland Park. Kau bisa tinggalkan ini. Don't expect. Retrap your laptop from the server room. Oke, kita suruh kembali lagi ya. Oke. Kau di sini. Kau selesai di sini. Terima kasih, Mr. Park. Oh, yang di situ tadi itu yang Eddie Gaskin ya nih, yang kanan tuh. Yang di Billy itu kalau seingat saya itu yang di kiri itu ya, teman-teman. Kita matamu. Kau butuh keluar. Oke, kita diusir, teman-teman. Mencurigakan sekali itu lab. Gak apa-apa, kita pergi aja. Oke, kita buka. Oke, interaksi gak polisinya? Enggak ya. Oke, kita lanjut lagi ke blok C. Restrict area. Ruangan kita di kiri ya, di sini ya. Oke, kita bukan pegawai labnya ya, teman-teman ya. Waduh. Turun di lantai, jatuh. Jangan. Oh, aduh. Mr. Wayland Park. Oh, seorang engineer. Level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle.
Aduh. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? Aku dengar itu, agen. Dia katakan iya. Mr. Blair. Oh, Mr. Blair namanya. Just hear Mr. Wayland Park volunteer. Aku hanya mendengar dari. That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. Aduh. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Oh. Waduh. Aduh. Aduh, dipukulin kita, teman-teman. Mungkin ketahuan ya pas dia ngirim ke emailnya sama si Miles tadi ya. Sama si Mr. Blair. Oh, ini. Yang tadi flashbacknya teman-temannya, awal 2 jam sebelumnya. Nah, ini yang tadi ya. Oke, kita terlepas. Terbuka ya. Kenapa nih karakter kita? Aduh. Oh, dengar itu. Tidak tahu. Oh, dengar itu. Oh, Wall Rider-nya. Kok gelap. Mati lampu. Oke. Di situ Wall Rider-nya ya. Kita kemana nih? Terus kita kemana? Oke, nih ada webcam ya, camcorder, kita ambil. Oke, kita catat dulu ya. Kalau ada icon seperti itu dicatat dulu teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, sampai hilang ya. Oke. Oke, masih sama ya mekanismenya. Masih pakai cam recorder. What? Fucking. I'll open you up. Open you up and show you. Oh, dibukain. Thank you. Terima kasih banyak, kawan. Oke, kita periksa seperti biasa. Baterai. Mayan. Oke, ini awal mula kekacauan di lab ya teman-teman. Berarti kita belum tahu apa yang terjadi, tapi tadi ada War Raider ya yang mengacak-ngacak ya. Tutup deh. Risik. Oke. Oh, apa yang terjadi? Oke, kosong. Kita buka yang ini. Kosong. Kita buka yang ini. Kosong juga. Gak ada apa-apa. Oke, berarti jalannya ke depan ya. Suaranya kencang betul teman-teman. Nah, itu dia tuh. Ayo lo. Kau. Oke. Kita buka. Cari-cari baterai ya. Nah, ini dia nih, lumayan. Dapat 2/10, lumayan. Kita cari lagi ya, baterai resort yang ada ya. Oke. Ini. Oh, itu polisinya tuh berkelahi sama ODGJ dia. Oke. Kita lanjut lagi. Sini ya. Nah, ini dia ODGJ ini. Or Ping Tom. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Keep rallying our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy if you express yourself.
You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. Go. Too good for the likes of us. Go, berbeda. Suatu special. Oh. Ke atas ya, teman-teman. Agak gore. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Sebelum aku berubah pikiran. Oke. Kita disuruh keluar ya sebelum berubah pikiran dia. Oke. Okay. Bye-bye kawan. Kita tutup deh pintunya. Biar aman ya. Woi. Waduh. Alamak, dipukul kita. Oke, ke sini. Sini. Hop. Dihajar dong. Masih random ya ternyata ODGJ-nya. Bad idea. Oke. Kita lanjut aja. Kita tidak tahu. Objeknya nih, shortwave radio in the prison. Oke, kita lanjut. Itu kan apa ya teman-temannya yang bunyi itu ya? Oke, kita dorong. Pelan-pelan aja. Hei, mau ngapain? Oke. Tutup. Nanti dia mau pukul lagi. Oke, kita cari sesuatu ya. Gak ada apa-apa. Kita jalan terus ke depan. Loh, mana? Sini. Gak bisa. Ini. Gak bisa. Oke, kesini dikunci. Terus kemana? Oh, sini. Tutup dulu. Hey, Meko, dokter, aku butuh. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here, please. Just push the button, open the door. We can get out of here together. Okay, okay. Aku mencet. Tuh untuk lu. Oh. Dokter. Aduh. Dokter, pembohong. Waduh, dokternya. Waduh. Sembunyi. Ada apa itu? Apa itu teman-teman? Ketahunan. Wah lama. Ada War Rider. Kita suruh lari apa gimana? Lari kali ya. Oke, lari aja. Depan ya berarti ya. Lulu. Mana jalannya? Oh, sini. Belum ya. Kayaknya belum. Terus lari terus. Under one keluar. Oke, ada dokumen. Kita berhasil lah, kabar dari War Rider-nya. Kita baca dulu dokumennya. Racing Nation of Island Park. Di Blair. Oke. Request informasi dari Mr. Lisa. Resign.
Nah, untuk teman-teman yang ingin membaca catatannya, boleh ya kalian baca ya, teman-teman, dan kalian artikan ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan lagi. Emang bisa keluar? Gak bisa kan tuh. Waduh, dia bisa kabur, kita gak bisa ya. Aduh, lihat mana nih? Berarti. Oke. Berarti kita lewat dari arahnya si dokter tadi ya. Pelan-pelan aja teman-teman. Nah, kesini berarti ya. Aduh, ini gelap bener nih, gak demen gue. Apa itu? Oke, kosong. Ada sesuatu kah? Oh, oke. Lewat mana? Gak bisa ya. Oke, ada suara teriakan tadi. Mana kita? Apa ke atas? Bukan kan? Iya, ke sini ya kayaknya ya. Naik ke sini. Gak bisa teman-teman. Apa langsung ke sini ya? Oh iya, langsung ke sini jalannya. Lewat naik ke atas. Waduh, ini dia nih, gak demen gue. Gelap. Saving. Oke, pelan-pelan aja. Kok jalannya banyak ini? Ada baterai lumayan, kita ambil. Kita cari lagi sesuatu yang bisa kita kolek ya. Di sini ada apa? Ada dokumen? Gak ada. Coba. Ada tempat sembunyian. Oke. Itu ada tempat sembunyian ya. Kemungkinan kejar-kejaran, gak tahu juga sih. Apa kita gocek? Tapi jalannya ini kayak tempat sembunyian loh. Oh. Itu siapa lagi? Waduh, ini dia nih, nyari penyakit kamu. Nyari penyakit kamu, An. Di drill nggak tuh? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Oke. Sini kah? Gak bisa. Oke, nunduk ya. Oh. Oh. Oke, lari, lari, lari. Lari. Oke. Okay. Lari, lari, lari. Kayaknya kita di Uber ya. Saving. Unlock handcuff. Mendor. Oke. Okay. Loh. Kayak di jalan. Jadi aman ya. Oke, kosong. Aman, gak ada apa-apa. Kita cek dulu di depan, masih jauh gak sih berjalan? Masih jauh ya di situ. Oke deh, kita jalan dulu sedikit.
Oh, bawa apa dia? Oke, kita balik dulu ya teman-teman ya. Oke, sini dulu deh. Oke. Hup. Turun dulu, balik dulu. Buset. Itu tadi apa tadi? Dia kayak bawa senjata drill gitu ya. Oke, di sini kita disuruh untuk ya cari unlock handcuff to open outdoor ya. Untuk membuka borgol ini ya teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Karena durasinya sudah panjang juga teman-teman. 25 menit ya. Soalnya saya mau ada urusan. Makanya videonya sampai 25 menit aja teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe ya teman-teman. Dukung channel saya agar terus berkembang. Dan kalian boleh kasih komen, komen apapun di YouTube saya. Misalnya, bang, ini abang kurang begini-begini. Nanti akan saya usahakan, saya perbaiki di next videonya ya teman-temannya. Agar saya bisa improve dan belajar terus-menerus cara membuat video ya. Untuk di YouTube saya taruh teman-teman. Dan jangan lupa kalian kasih like juga kalau kalian suka dengan videonya. Oke. Mungkin itu saja. Kita akan ketemu lagi di next video ya. Bye-bye.